Selamat datang ke rancangan Bicara. Diva dan penyanyi terkemuka Indonesia menemui anda dalam Bicara malam ini. RUTH SAHANAYA sememangnya bukan lagi nama asing dalam dunia hiburan serantau dan sudah menghasilkan 15 album sepanjang kerjayanya sebagai penyanyi. Dan baru-baru ini beliau meraihkan 25 tahun pelibatannya dalam dunia muzik, iaitu suatu pencapaian boleh dibanggakan, sedangkan ramai penyanyi lain sekadar datang dan pergi serta gagal bertahan. Dan semestinya lagu Kaulah Segalanya yang menjadikan RUTH SAHANAYA begitu terkenal dan menjadi penyanyi malar segar walaupun ia sudah dinyanyikan lebih dua dekad lamanya. Yang pasti, penyanyi berusia 45 tahun ini merupakan antara segelintir saja penyanyi Indonesia yang berjaya memenangi sekitar 10 peraduan menyanyi secara langsung di dalam dan luar negara. Beliau baru-baru ini mengadakan konsert solo di Singapura dan Bicara bertemu penyanyi bersuara besar ini untuk mencungkil beberapa perkara yang dekat di hatinya serta pandangan beliau tentang beberapa perkembangan dalam lanskap hiburan Indonesia. Diva Indonesia RUTH SAHANAYA, selamat datang ke rancangan Bicara. Terima kasih, selamat bertemu juga Daud ya, senang bisa bertemu kembali. Baik, Anda mencatat rekod pribadi ya, mampu bertahan selama 25 tahun ya, menjadi seorang penyanyi top ya. Anda masih ingat lagi Ruth, kali pertama Anda menyanyi di hadapan umum, di khalayak ramai? Saya itu sebetulnya bernyanyi dari kecil, sudah dipaksa tapi sebetulnya. Usia berapa? Oh, dari 5 tahun. Dari 5 tahun saya sudah menyanyi di gereja, in the church, dan kemudian saya bernyanyi di kalangan-kalangan keluarga ya, kalangan keluarga atau birthday dari family saya gitu. Dan jadi waktu saya masih kecil dulu, pertama kali ikut festival itu waktu saya SD, apa ya bilangnya SD, sekolah dasar. Dasar. Sekolah dasar ya. Waktu saya kelas 6 SD. Di situ yang pertama kali saya disaksikan oleh banyak orang. Dan bagaimana rasanya ya? Rasa hati Anda ketika itu? Rasanya campur aduk. Rasanya campur aduk sekali ya, karena senang juga tapi sekaligus karena waktu kecil itu saya itu sebetulnya sifat saya itu sangat pemalu. Saya sangat pemalu, saya sangat tidak percaya diri ya, tidak percaya diri. Jadi ketika saya harus tampil saat itu di festival itu, saya betul-betul merasakan apa ya, grogi gitu ya, yang luar biasa gitu. Tapi akhirnya ya saya bisa menjalani itu gitu ya. Untuk bertahan ya selama 25 tahun ya sebagai penyanyi papan atas ya. Sebetulnya ramai orang akan menyatakan bahwa ya kerja keras betul. Ya. Tapi bukan segampang itu ya, bukan semudah itu ya. Ingin saya tanyakan kepada RUTH SAHANAYA ya, apa sebenarnya kerja keras dalam tafsiran dan amalan Anda? Ya, kerja keras itu menurut versi saya adalah segala sesuatu, segala hal yang harus kita lakukan dan harus kita komit dengan apa yang sudah kita kita mau untuk kita lakukan ya. Dan kerja keras itu tidak semata-mata hanya kita harus melakukan fisik, menjaga kesehatan kita dengan olahraga fisik seperti itu ya. Bukan semata-mata itu saja kerja keras, tapi lebih dituntut kepada misalnya disiplin dalam bekerja ya. Itu termasuk dalam kerja keras juga gitu ya. Disiplin dan, bagaimana yang Anda amalkan? Disiplin dalam segala hal.
disiplin misalnya kalau tahu harus tidak boleh makan ini ya jangan, jangan dimakan. Harus misalnya datang ke tempat apa namanya perhelatan atau acara itu ditentukan jam sekian, harus jam sekian kita harus datang juga tepat pada waktunya. Itu termasuk disiplin-disiplin yang harus kita lakukan. Dan bukan itu saja, kerja keras itu harus juga bisa ada yang dikorbankan. Apa ya, yang ada korbankan? Harus ada yang dikorbankan ya. Waktu yang lebih banyak dengan anak-anak. Sebagai seorang senior ya, pangkat kakak-kakak ya, dalam dunia hiburan di Indonesia ya, mungkin kongsi dengan kami ya, apa sebenarnya cabaran ya atau tantangan menjadi seorang penyanyi di Indonesia sekarang ini? Sebetulnya tantangan yang terbesar untuk menjadi penyanyi di Indonesia itu sebetulnya dia harus punya ciri, saya rasa ya, harus mempunyai ciri khas, harus mempunyai ciri khas, karena kalau kita tidak mempunyai ciri khas, tentu saja akan sambil lalu aja, tidak akan bisa bertahan, karena menurut saya apalagi di Indonesia ya, dengan begitu banyak talenta yang dipunyai oleh Indonesia, saya rasa kita harus benar-benar jeli dalam memilih lagu. Mungkin kalau Anda melihat ya di kalangan kesemua penyanyi Indonesia sekarang ini, mungkin siapa bagi Anda yang mempunyai ciri khas yang pada Anda unik yang boleh bertahan begitu lama sekali? Kalau saya lihat ya sampai saat ini sebetulnya saya coba untuk melihat penyanyi-penyanyi yang senior ya, karena yang senior karena sekarang ini sebetulnya dengan industri musik sekarang ini terkadang mereka lebih kepada untuk jualan aja ya, lebih kepada untuk jualan, jadi komersil saja, komersil ya? tidak terlalu memikirkan, tidak terlalu mengutamakan daripada ciri khas atau kualitas si penyanyi itu sendiri. Jadi kalau mungkin Daud bertanya siapa yang mempunyai ciri khas seperti itu, saya tentu saja melihat senior-senior saya gitu ya, karena buat saya mereka-mereka itu yang juga menjadi panutan saya, menjadi contoh untuk saya. Misalnya Vina Panduwinata, Harvey Maleholo, kemudian almarhum Bruri Marantika, lalu juga ada Bob Tutupoli. Itu yang buat saya menjadi suatu apa ya, titik puspa itu, yang senior-senior itu yang saya selalu menjadi apa ya, menjadi contoh untuk saya. Tapi kalau untuk zaman sekarang yang junior-junior, yang adik-adik saya yang baru muncul, saya belum bisa melihat siapa yang mempunyai suatu ciri khas ya, karena itulah yang saya katakan bahwa mereka semua bagus, senior-senior saya, junior-junior saya itu, pendatang-pendatang baru, adik-adik saya itu semua bagus memang ya, tapi kadang mereka belum bisa menjadi diri sendiri, mereka selalu hanya mau bisa mengikuti. Boleh kita mempunyai idola dan melihat mencontohi cara mereka performance ya, tapi tetap harus menjadi diri sendiri, jangan betul-betul meniru. Ada sebagian yang bagus yang menurut saya juga mereka akan mempunyai masa depan yang baik. Saya rasa Agnes Monica dan untuk saya menilai seseorang itu bukan hanya dari kualitas suaranya, tapi dari pribadinya sendiri dan dari cara dia bekerja, ya, kedisiplinannya dia. Dan juga satu hal yang sering saya tekankan kepada adik-adik saya, pendatang-pendatang baru, bahwa
mau sebagus apapun kalian, mau sehebat apapun kalian, tapi kalau attitude tidak bagus, ya buat saya itu tidak ada artinya. Menurut saya jadi attitude nomor satu. Ketuk-ketuk Ramadan kembali dengan musim baru. Siapa kayaknya artis yang akan masak dengan Sheila Rossi hari ini? Bagaimana agaknya bila dua Sheila bersuah mereka? Kali ini kita bersama Sheila Lala. Beliau akan menunjukkan cara untuk memasak ayam ala memori dan mangga ala lychee. Oh, dia jadi macam ala-ala masalah sikit, eh? Haa, ada masalah. Tapi kau tak ada masalah, kan? Tak ada masalah. Saksikan musim baru. Ketuk-ketuk. Setiap Isnin hingga Ahad, 6.30 petang di Suria. Dibawakan untuk anda oleh Shengxiong. Inilah kecoh Isnin. Yang pasti dia akan menjadi malam yang sungguh kecoh dan penuh gelak ketawa. Yes. Tak percaya? Tengoklah sendiri. Mulai 8:30 malam, keluarga yang berbagai ragam bersama keluarga KH. Tak cukup ketawa lagi. Aku balik sekolah! 10:30 malam, kita balik sekolah bersama Faldur Rahman. Hello. Inilah malam yang pasti tidak membosankan anda. Ghost Animal Night Wednesday. Jangan kau pula tu nak menggatal, nak kahwin dengan janda pula. Tak salah pun, Mak. Kau boleh percaya ke? Saya datang nak tengok anak kita. Mana Kil? Kau pergi belah sudahlah. Macam dah lama gitu Mama tak balik. Adik rindu Mama lah. Ikuti siri terbaru Syahdu di Ambang Syawa. Esok, 9:30 malam di Suria. Dibawakan khas untuk anda oleh Nikon. Ruth Sahanaya, soalan seterusnya daripada saya, ya. Anda begitu sinonim ya dengan lagu Kaulah Segalanya, ya. Sudah 20 tahun ya. Sejauh mana ya music merupakan segalanya bagi anda? Kalau boleh saya gambarkan, music buat saya merupakan nafas hidup saya. Jadi itu boleh dikatakan sangat erat, sangat lekat sekali. Bayangkan kalau saya bilang itu menjadi nafas hidup saya. Setiap hari kita bernafas, jadi itu musik itu merupakan hidup saya, boleh nyawa saya katakan ya? Nyawa saya, iya. Dan ya lagu Kaulah Segalanya ya, anda sebenarnya anda tujukan khas kepada siapa ya sebagai orang yang menyanyikan lagu itu? Iya, sebetulnya lagu itu ada cerita khusus di balik lagu Kaulah Segalanya yang sudah menjadi sangat internasional lagu itu. Iya, kongsi dengan kami. Iya. Dan kebetulan pada waktu itu, waktu saya merekam album saya itu yang terakhir, saya tinggal menunggu satu lagu lagi. Dan ketika lagu itu diberikan kepada saya, didengarkan kepada saya gak enak lagu ini. Saya kurang suka dengan lagu itu karena ketika itu diberikan kepada saya hanya didengarkan pakai alat musik biasa, cuma pakai gitar kalau gak salah. Ya cuma pakai gitar dan saya kurang tertarik karena saya pikir lagu ini kok sepertinya agak terlalu mellow gitu ya, terlalu sedih-sedih gitu ya. Jadi saya lagunya pikir, saja atau lagu bersama liriknya sekali? Lagu melodi. Melodi bersama liriknya. Mungkin hanya Tuhan. Oh, tapi yang pertama dengar memang betul sekali. Yang pertama saya dengar adalah melodinya. Itu yang buat saya kurang suka lagu ini. Tapi kemudian produser saya, manajer saya, waktu itu manajemen saya bilang bahwa bagus, ini coba aja, ini belum di aransemen. Akhirnya ketika sudah di aransemen kembali lagu itu ciptaan dari Tito Sumarsono. Dan waktu setelah di aransemen dan akhirnya pada waktu itu sebetulnya dengan terpaksa saya pikir, oh sisa satu lagu lagi, ya udah deh daripada nggak ada lagu lagi, saya nyanyi aja. Akhirnya saya rekaman lagu itu, tapi justru ketika album itu diedarkan,
lagu itu yang menjadi apa yang banyak orang orang suka di radio-radio di mana-mana dan ketika lagu itu juga yang diikut sertakan dalam festival dan menjadi boom sekali, saya malah jadi oh ternyata kok lagu ini justru lagu ini ya yang mengangkat nama saya. Tapi setelah berkali-kali berulang-ulang saya menyanyikan terus, saya menjadi apa ya, menjadi kayaknya menjadi satu bagian dengan lagu itu ya, menjadi merasa sejiwa dengan menjadi ada rohnya lagu itu untuk saya gitu. Lebih daripada cinta ya. Betul sekali, akhirnya memang lagu-lagu itu menjadi memang betul-betul segalanya untuk saya. Baik, saya kira ini suatu perkara yang agak luar biasa ya, bahwa sesuatu yang Anda tidak suka tetapi akhirnya menjadi perkara yang menjadikan Anda seorang legenda ya. Ya, betul. Jadi menurut saya buat saya pribadi itu menjadi suatu pelajaran untuk saya pribadi ya, bahwa jangan selalu mengikuti perasaanmu saja, kemauanmu saja gitu. Apalagi untuk di industri musik, betul-betul menjadi pelajaran, jangan cepat langsung mengambil keputusan. Enggak, saya nggak mau, nggak enak gitu ya. Tapi ternyata justru dengan lagu itu bisa membawa nama saya lebih hebat lagi. Kalau Anda menyanyikan lagu itu ya, apa yang bermain dalam pikiran Anda? Oh iya, tadi ditanyakan ya mengenai itu sebelum saya jawab. Iya. Sebetulnya pada tahun itu Kaulah Segalanya, kebetulan saya baru aja, boleh dibilang baru berpacaran dengan suami saya sekarang ini. Jadi pada saat itu lagu Kaulah Segalanya itu pasti tentu saja yang terngiang-ngiang untuk saya pada waktu itu ketika saya baru berdekatan dengan suami saya sekarang ini. Dan juga tentu saja Kaulah Segalanya pada saat itu yang saya pikirkan adalah bahwa Kaulah Segalanya ya untuk untuk Jeffrey tentu saja pada saat itu ya. Kau beli saya bercanda ya. Kok baru berpacaran sudah jadi segalanya? Iya. Ya namanya juga. Jadi boleh saya flashback sedikit karena sebetulnya Jeffrey Wawuruntu itu sebelum saya terkenal, dia sudah terkenal lebih dulu karena dia itu seorang model, dia seorang bintang film, dia seorang presenter juga, pembawa acara. Jadi waktu saya masih remaja, ketika saya berkumpul dengan teman-teman saya, sering melihat majalah-majalah yang di mana ada di situ ada dia, selalu sering ditanya sama teman-teman, kamu pilih yang mana? Saya selalu tunjuk Jeffrey Wawuruntu gitu ya. Saya selalu tunjuk Jeffrey Wawuruntu dan ternyata kaget sekali saya. Justru dia bisa menyenangi saya dan dia menjadi suami saya. Jadi ketika lagu itu muncul, lagu Kaulah Segalanya, dan bertepatan saya berpacaran dengan Jeffrey, jadi ya biasalah ya, namanya orang sedang jatuh cinta, jadi rasanya kayaknya oh kau segalanya, apalagi yang kita idolakan akhirnya mau sama kita juga ya, menjadi pasangan hidup ya. Baik, ingin saya kupas sedikit ya tentang lagu Kaulah Segalanya ini ya. Sudah 20 tahun ya, agak menjadi suatu lagu yang boleh saya katakan kebanyakan orang Indonesia tahu lagu ini ya. Tapi mengapa ya, mengapa Ruth dimulakan dengan perkataan mungkin hanya Tuhan yang tahu segalanya? Kenapa mungkin ya? Soal perkataan yang bukan pasti ya. Bukan pasti ya. Mengapa bukan mesti, harus, dan sebagainya? Ya betul. Karena sebetulnya ini lebih kepada pengertian atau bahasa yang dimengerti oleh si penciptanya sendiri gitu ya. Memang kita tahu. Dan saya yakin si pencipta juga tahu bahwa Tuhan itu bukan mungkin, pasti ya. Tapi saya rasa apa yang dia imajinasikan ketika dia menulis gitu ya. Mungkin, mungkin seperti ketika saya bicara kepada Daud. Mungkin hanya Tuhan yang tahu apa yang saya rasakan gitu. Mungkin hanya Tuhan loh yang tahu. Jadi sebetulnya itu kepada hanya permainan bahasa saja yang mungkin... saya sendiri katakan mungkin, yang mungkin
mempunyai persepsi yang berbeda ya, mempunyai persepsi yang beda. Tapi saya yakin, saya percaya bahwa si penciptanya sendiri tahu Tuhan itu tidak mungkin. Pasti dia pasti kan gitu. Jadi saya rasa itu hanya masalah imajinasi ketika si pencipta itu sendiri menulis lagu itu. Jadi ya mungkin seperti ini. They've each played a part in shaping modern Singapore. Their achievements have been intertwined with that of Singapore and its people. Now, here's a chance to salute their contributions. Share your personal thoughts and encounters with them to Channel News Asia. Simply log on to www.channelnewsasia.com/afewgoodmen for more details. And catch some of your contributions on A Few Good Men, coming soon on Channel News Asia. Gadis remaja ini mengidapi cerebral palsy. Azam untuk sembuh menebal dalam dirinya. Ikuti impian si kecil, Kamis 9 malam di Suria. Dibawakan khas untuk anda oleh Chu Interior Design. Ruth Sahanaya, dalam kajian saya ya untuk wawancara ini ya, saya hampir tidak menemui sebarang laporan negatif ya mengenai Ruth Sahanaya. Anda seorang artis yang boleh dikatakan agak begitu bersih sekali ya, bebas daripada skandal dan sebagainya ya. Bagaimana ya sebenarnya anda menjaga imej anda ini ya, yang mungkin boleh dipelajari oleh para penyanyi muda atau penghibur muda, pelakon muda dan sebagainya. Saya berterima kasih kalau memang sampai saat ini saya bisa melalui perjalanan 25 tahun saya berkarya ini dengan boleh dibilang sedikit ya, ada pasti ya, gosip itu pasti ada ya, berita-berita yang negatif pasti ada gitu ya. Saya pribadi selalu berusaha untuk apa adanya, menjadi orang apa adanya yang tidak munafik, yang tidak berbohong boleh dibilang ya, tidak bersandiwara. Dan kalau mungkin Daud melihat saya sehari-hari ya seperti ini juga saya gitu. Jadi saya selalu berusaha untuk apa adanya, tidak dibuat-buat. Jadi asli di atas dan di luar pentas ya. Ya, itu boleh dibilang. Dan apa yang Anda paling jaga sekali tentang diri Anda? Jaga? Saya sebetulnya enggak ada yang saya tutup-tutupi ya. Saya selalu berusaha untuk, seperti saya katakan, saya selalu berusaha hidup untuk apa adanya dan selalu berusaha ingin menyenangkan orang gitu ya, menyenangkan orang lain. Jadi kalau ditanya apa yang ditutup-tutupi, saya rasa saya nggak ada yang saya tutup-tutupi. Ada satu perkara yang memang Anda tidak tutupi ya pada tahun 2006 ya, Anda menyatakan tentang Anda melakukan operasi payudara untuk menambahkan lagi keyakinan diri Anda. Untuk menambahkan lagi ya percaya diri Anda. Mungkin ada orang, sebagian orang ya di luar sana, termasuk mungkin pembina Anda yang menyatakan bahwa adakah ini suatu perkara yang boleh dikatakan wajar memandangkan Anda seorang role model, seorang diva ya. Apa komen Anda? Memang di Indonesia sendiri sekarang ini kita melakukan operasi plastis itu udah sesuatu hal yang boleh dibilang mereka bisa terima karena sekarang ini saya rasa apalagi Indonesia ya sudah mulai terbuka dalam melihat atau memilah-milah suatu hal ya, suatu masalah gitu. Jadi ketika saya melakukan hal itu sebetulnya saya terpacu karena melihat sahabat saya juga di Jakarta namanya Becky,
Becky Tumewu, mungkin Daud juga kenal ya, tahu dia seorang presenter juga. Ketika dia melakukan hal itu yang membuat saya menjadi yakin. Sebetulnya dalam benak saya tidak terpikir untuk melakukan operasi tersebut. Tapi akhirnya karena dia melakukan dan kemudian saya juga merasakan saya pribadi dalam berpenampilan selalu kurang merasa nyaman karena ketika saya memakai baju dalam berpenampilan gitu, dalam berpenampilan selalu kurang comfortable dalam hal bagian payudara. Jadi ketika Becky melakukan itu, saya pikir langsung saya terbesit, oh ya, kenapa saya juga nggak melakukan itu ya gitu. Toh itu juga bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk apa boleh dibilang apa istilahnya? Glamour. Ya, bukan untuk glamour. Sebetulnya itu lebih kepada menunjang penampilan saya aja, penampilan saya dalam bekerja dan juga membuat saya happy, saya rasa itu ya. Tapi sebelumnya saya tanya dulu sama suami saya, sama anak-anak, saya minta persetujuan mereka dan saya surprise sekali suami saya membolehkan, dia bilang oh boleh ya. Baik Ruth, saya kira ini perkara yang agak menarik ya, karena ya artis Indonesia lebih terbuka ya untuk memperkatakan, berbual ya tentang operasi payudara dan operasi-operasi yang lain sedangkan kita tahu di Singapura dan Malaysia rata-rata para artis atau selebriti ya lebih bersembunyi-sembunyi atau berahsia tentang perkara sedemikian kupasan daripada anda ya, mengapa artis Indonesia lebih bersedia untuk membincangkannya secara terbuka? Ada juga artis-artis Indonesia yang mereka merasa tidak mau atau tidak perlu untuk memberitahu, ada juga. Tapi ramai yang mengakui. Ramai ya. Akhir-akhir ini banyak yang akhirnya mereka juga mau berterus terang menurut saya karena mereka berpikir bahwa hal itu sekarang merupakan satu hal yang wajar, suatu hal yang biasa. Dan apa salahnya kalau itu membuat si pribadi itu sendiri menjadi lebih happy, menjadi lebih senang, menjadi lebih percaya diri, apa salahnya gitu kan? Itu bukan sesuatu yang salah, bukan suatu hal yang jelek gitu ya. Dan menurut saya itu kan hak pribadi masing-masing setiap orang ya. Ketika orang itu melakukan operasi tersebut membuat dia menjadi lebih percaya diri dan menjadi lebih cantik, lebih baik dan membuat orang lain yang melihat juga menjadi senang, kenapa enggak gitu ya. Malah kita melihat ya penyanyi seperti Dewi Persik misalnya ya baru-baru ini menyatakan bahwa beliau menjalani operasi pemulihan selaput darah ya. Ya. Oh ya. Ya, oke. Okay. Dan ini agak luar biasa ya pengakuan sedemikian. Adakah ini sudah sampai ke peringkat ekstrim atau bagaimana? Dalam pandangan anda? Menurut saya itu kembali lagi kepada pribadi si artis itu sendiri ya. Saya rasa kita sendiri harus bisa lebih memilah-milah dan mengetahui sejauh mana, sebatas apa yang bisa kita informasikan atau sebatas apa yang bisa kita bagikan kepada masyarakat ya. Saya rasa itu tergantung kepada pribadinya si artis itu sendiri ya gitu. Kalau misalnya boleh dibilang Dewi Persik mau berani mengatakan itu, haknya dia ya, itu adalah haknya dia, tapi saya pun salut, cukup berani dia. Cukup berani untuk itu ya. Ruth Sahanaya, terima kasih karena sudah berbicara dengan kita Daud, untuk kali ini. Terima kasih juga untuk pemirsa Bicara dan Daud. Terima kasih banyak.
on your Mega Monday Movie on 5. When an oil tycoon is murdered, his daughter's life in peril. I can't help thinking.